Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini Mama akan mereview tentang ini dia, Kinder Joy. Jadi kali ini mungkin lebih tepatnya itu kalau kita bilang unboxing ya sobat sekalian. Jadi kita unboxing sekalian mereview mainan yang ada di dalam Kinder Joy ini. Karena seperti yang kita ketahui kalau mainan Kinder Joy itu selalu ada di dalam Kinder Joy ini guys. Jadi kalau kita beli Kinder Joy nih, kita beli coklat yang enak plus mainannya nih. Nah jadi sudah satu paket, jadi mantul banget. Jadi ini adalah telur ajaib ya guys. Di dalamnya ada coklat yang enak dan ada juga mainan yang lucu dan unik. Nah seperti itu, jadi pas banget deh. Jadi dalam satu paket ada mainan, ada coklat, mantul banget. Oke guys, langsung aja ya kita unboxing. Oke guys, langsung aja ya. Jadi ini ada bagian yang kayak gini nih, menonjol ya. Nah ini kan bulat kayak gini ya, oval gini. Terus ada bagian yang kayak gini. Ini untuk membukanya guys. Jadi di sini langsung aja ditarik nih. Nah kayak gini. Nah ini tutorial cara membuka Kinder Joy ya guys. Ah kayak gini. Nah jadi dia nanti akan terlepas jadi dua seperti ini guys. Nah kemudian yang ini ada kemasan kayak aluminium foilnya, dan ini adalah coklatnya guys. Jadi coklatnya ada di sini. Dan kemudian di sini, nah apakah ini adalah sendoknya guys. Jadi ini sendoknya sudah ditempelin di sini ya, jadi nggak jatuh. Jadi jangan takut ya waktu kita membuka ini, kan karena lengket ya, kita lengket, jadi kita otomatis pasti membukanya itu agak narik gitu, tek, nah kayak gitu. Tapi nggak usah khawatir sendoknya jatuh karena sendoknya ini sudah nempel di plastiknya. Nah jadi untuk melepas sendoknya kita pun harus menarik guys. Nah kayak gini. Nah jadi kayak ada double tipnya gitu guys. Tapi kalau sudah ditarik nih susah untuk di kembalikan lagi. Nah ini ya, ini kan sudah Mama tarik, Mama tempelin lagi nggak bisa guys. Nah ini bagusnya ini, jadi untuk menghindari sendok bekas ya guys. Jadi agar nggak sendok bekas ditempelin di sini guys. Nah ini jadi sudah nggak bisa, kalau sudah ditarik nih sudah nggak bisa ditempelin lagi guys. Nah seperti itu. Oke, jadi ini ada dua bagian, yang satu plastik putih, yang satu aluminium foil seperti ini. Nah yang ini adalah mainan guys, kalau yang ini adalah coklatnya. Dan ini ada tanda tanya di sini, ada lambang tanda tanya, jadi menandakan apakah ya mainan di dalamnya. Nah jadi ini kayak misterius gitu ya, jadi main tebak-tebakan dikit gitu guys dengan Kinder Joy-nya. Jadi ini apakah ini, jadi diberi tanda tanya besar. Jadi ini nggak diberi clue, nggak diberi hint gitu, enggak ya guys. Jadi apakah isinya, langsung aja kita buka. Oke guys, jadi kita akan langsung membuka untuk mainannya ya guys. Jadi bukanya tetap sama seperti di sini. Jadi nanti di sini tuh ada kayak plastik lebih gitu ya guys. Nah kayak gini nih. Nah Mama liatin. Nah jadi gini. Nah jadi ada kayak lebihan plastik gitu. Nah yang bisa dibuka. Nah kayak gitu, kita tarik aja. Nah jadi gini, dan mari kita lihat apakah isinya. Satu, dua, tiga, taraaa. Nah ini dia guys, jadi ini adalah mainan dari Kinder Joy, taraaa, yaitu seperti, wow seperti apa ini ya, robot-robotan ya. Ini ada apa ini, kaca atau apa ini ya, ini kaca atau apa. Kemudian nah ini seperti biasa adalah petunjuknya. Oke langsung aja ya kita buka petunjuknya itu apa. Nah ini ada stikernya guys, ini stiker kayaknya stiker untuk ditempel di sini dan untuk ditempel di sini nih guys. Nah jadi ini orang-orangan gitu ya guys, kayak robot-robotan atau Lego mini gitu. Ini bagian sininya ada gininya, terus ini bisa digerakin gini guys. Nah ini lucu banget ya. Kemudian ini ada stikernya. Kemudian ini ada, mari kita buka. Ini adalah ya seperti petunjuk-petunjuk gitu.
dalam berbagai bahasa, dan ini adalah petunjuknya yang asli, yang benar. Nah, kayak gini. Jadi mainan apa dijelasin di sini ya, guys. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Jadi di sisi baliknya ini kan ada bolak-balik ya. Yang sini untuk keterangan tentang mainannya. Kemudian di sini ada kayak bisa di-scan ini, tapi mama belum pernah coba ya. Sepertinya bisa lewat aplikasi ini, guys. Kemudian yang ini nih. Nah, ini dia. Jadi ini keterangannya. Oh, jadi ini ternyata dia orang-orangan seperti ini, kemudian membawa mirror kayak gini nih, guys. Nah, jadi ini ada petunjuknya ya, guys, di sini. Jadi ini nanti dipegangin di sini nih kayaknya. Mari kita coba. Oh, bener banget. Ternyata jadi ini dipegangin di tangannya ini, guys. Ini pas banget nih. Nih, mama coba ya. Nah, kayak gini nih, guys. Nah, jadi ini semacam kayak seorang laki-laki ya, seorang boy gitu, a boy. Dia memegang kayak mirror gitu, guys. Nah, ini mirrornya. Kemudian ini kan tampilan awalnya. Kemudian ini kan stikernya ya, yang ini. Nah, ini stikernya kan ada yang model gini, terus ada yang model gini, ada dua nih. Nah, kayak gini nih, guys. Nah, kemudian mari kita lihat. Nah, nanti dia akan jadi kayak gini nih. Kemudian untuk stikernya ini bisa ditempelin nih kayaknya, guys. Sebentar, mama coba buka ya. Ini bisa ditempel nggak ya, atau harus dilem gitu? Bentar. Oh, bisa, guys. Ini ada cuttingnya di sini. Nah, ini ada cutting kayak gini nih. Nah, ya, kelihatan. Nah, ini jadi tinggal ditarik gini. Nah, kayak gini. Nah, sudah lepas, guys. Nah, oh, ternyata mah terbalik. Jadi, mama tadi kayak gini ya. Nah, terus mama kan agak bingung nih. Ini gambar apa? Ternyata, guys, yang benar adalah taraaa, seperti ini. Kalau gini kan kita kelihatan ya. Ini gambar seorang a boy atau a girl yang lucu banget. Nah, ini wajah ya, wajah seseorang yang lucu banget, gemoy. Nah, kayak gini, jadi ditempelin di wajahnya. Nah, ini kan nggak ada wajahnya nih, guys. Jadi untuk mainannya ini, nah, ini masih belum ada stiker ya. Jadi ini masih polos semuanya, nggak ada stiker-stiker, nggak ada kayak apa ya, kayak sablonan, kayak apa gitu, nggak ada. Yang ada cuman warna orange dan ungu aja, guys. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti yang satu ini adalah wajah. Nah, ini mulai kelihatan ya, guys. Wah, mulai kelihatan. Tadi mama keliru kayak gini, makanya mama bingung ini gambar apa. Tetapi ternyata ini adalah gambar dari wajah, guys. Nanti ini wajahnya ditempelin gemoy di sini, pas banget. Coba mama ukur. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya nih, guys. Ini kayak papan petunjuk nih. Ini seperti tangan gitu, kayak gini kayaknya ya. Mari kita lihat ya. Nah, ini nanti ditempelin di sini nih, guys, sepertinya. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat untuk yang satunya. Oh, bukan, guys. Maaf, ternyata mama salah. Ternyata bukan ditempelin di kacanya ini. Ternyata ditempelin di sini nih. Ini nih, belakang. Nah, ini nih, bagian belakangnya ini, guys. Nah, ini nih, mama tunjukkan. Nah, ini. Jadi ini kayak apa ya? Ini kayak tas. Kemudian ini ada kayak dia membawa sesuatu. Kemudian ada kayak lebih gitu keluar. Jadi kayak membawa pedang gitu, guys. Nah, atau membawa sesuatu, something gitu ya. Jadi ini seseorang lagi bawa tas, kemudian ada bagian yang lebih di sini. Mungkin dia bawa apa ya, kayak bawa mainan atau bawa pedang-pedangan, itu kepanjangan jadi keluar dari tasnya. Nah, seperti ini. Jadi ada bagian yang lebih. Nah, itu nanti ditempelin. Sebentar. Nah, pas banget, guys. Ukurannya pas banget. Nah, jadi bener banget. Jadi yang satu itu ditempelin di wajah, yang satu ditempelin di sini nih, guys. Nah, seperti itu. Untuk ini gambarnya apa? Ini sepertinya gambar kayak tangan ya, guys ya. Bentar, mama ukur sih ini bentuknya yang bener gimana. Kurang lebih sama nih, guys. Tapi kalau dilihat, ini kan kayak gini wajahnya. Sepertinya stikernya itu nempelnya juga kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ini nanti bisa holding, bisa memegang ini nih. Nah, ini kayak apa ya, kayak magnifying glass ya.
kayak kaca pembesar gitu atau kayak kaca gitu, mirror gitu ya, mirror gitu. Nah, jadi ini adalah senjatanya. Senjatanya dia mirror nih. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan membawa mirror kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, ini lucu banget. Nah, kayak gini. Nah, kemudian untuk bermainnya ini bisa juga di aplikasi ya guys. Oh ini ada keterangan ternyata di sini. Ini adalah kaca pembesar atau magnifying glass yang tadi mama bilang. Ini adalah kaca pembesar. Ini sepertinya adalah seorang detektif nih guys. Nah, jadi untuk menyelidiki sesuatu nih ya, kayak detektif Conan ini ya. Dia memakai kaca pembesar untuk meneliti sidik jari nih guys. Nah, jadi ini sidik jarinya siapa? Ini sidik jarinya mama di mana-mana. Gimana ini? Sidik jarinya mama di mana-mana ini guys. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah kaca pembesar. Tapi ini bukan kaca pembesar betulan ya guys. Ini nggak bisa dipakai. Cuman ini cuman buat aksesoris aja dari mainan orang-orangan ini guys. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya kecil ya guys. Ini tangan mama segini. Nah, ini segini. Jadi kecil. Ukurannya mini. Nah, kalau mau dijadikan miniatur, bisa nih dibuat pajangan di rumah, itu bisa. Cuman kalau diberdirikan, mari kita coba ya. Ah, ini jatuh nih karena magnifying-nya ini gede. Nah, ini kaca pembesarnya dengan orangnya sama. Ukurannya sama nih, kaca pembesarnya sama, orangnya sama ini. Nah, beratnya pun sama. Jadi kalau untuk dibuat hiasan di rumah, gini aja guys. Kaca pembesarnya ditaruh di sebelahnya aja begini. Karena kalau ditaruh gini itu nggak bisa ke bawah, nggak bisa berdiri, nggak bisa ke bawah, dia jatuh. Nah, kayak gini. Atau kalau mau nih, di sininya dikasih kayak, nah kayak gini nih, apa bilangnya ya, senggetan gitu loh, apa ya bilangnya itu senggetan. Nah, bahasa Indonesianya apa ya, kayak senggetan itu. Nah, jadi biar bisa berdiri, jadi kayak pura-pura gitu, diberi meja kecil atau kotak kecil di bawahnya kaca pembesarnya, biar bonekanya ini bisa berdiri. Nah, seperti itu, ditaruh di etalase kaca, pas banget nih. Nah, kayak gini nih guys. Nah, oh ternyata bisa. Jadi ternyata mungkin bisa juga dipancing nih guys. Pertama dikasih senggetan kayak gini, kemudian jangan disentuh, jangan digoyang, dia bakal bisa seperti ini kalau dalam posisi seimbang nih. Wah, ini ya. Jadi ini baru nih. Jadi ini info baru. Jadi agar bisa seimbang, pertama ini dikasih dulu sesuatu kayak gini, kemudian ditarik pelan-pelan, berdiri deh. Jadi seimbang. Nah, kayak gitu. Dan kemudian untuk ini adalah aplikasinya ya guys. Cuman untuk aplikasinya sampai saat ini mama belum pernah coba. Jadi mama masih belum tahu gimana caranya memainkan untuk aplikasinya. Kalau di sini sih tulisnya bisa dimainkan di aplikasi nih. Nah, seperti ini kan ada gambarnya nih. Nah, kayak gini dimainkan di aplikasi, nanti tokohnya ya ini. Jadi mainan tentang miniatur ini guys. Nah, kayak gitu. Untuk mainan Kinder Joy ini kan macam-macam ya, ada yang ikan hiu, ada yang princess, ada yang seperti ini miniatur, macam-macam pokoknya. Karena itu ini adalah mysterious toy. Nah, kayak gitu guys. Kemudian untuk sendoknya jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dipakai agar higienis. Dan ini adalah coklatnya nih guys. Sekarang kita buka bagian coklatnya ya. Oke guys, sekarang mari kita intip nih untuk bagian coklatnya. Nah, ini sobat-sobat sekalian, teman-teman kecil kita, ini kebanyakan pasti sudah tahu ya tentang Kinder Joy ini. Dan mari kita lihat, biasanya dalamnya ada coklat bulat gitu satu, kemudian ada coklat putihnya gitu. Nah, kebetulan mama belum pernah makan ya, biasanya yang makan anak-anak gitu. Tetapi katanya ini enak banget guys. Nah, oke, langsung aja ya kita buka.
Satu, dua, di sini ada gininya ya, sama seperti mainan tadi. Di bagian sininya ada bagian yang kayak gini. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung nih gimana, jangan cari-cari di sini, nggak ada, adanya di sini guys. Oke, langsung aja. Satu, dua, tiga, nah seperti ini. Wow, ternyata ada dua guys. Ternyata mama keliru ya. Mama kira untuk bulatan coklatnya hanya satu aja. Ternyata bulatan coklatnya ada dua guys. Nah, kayak gini nih. Nah, karena ini sudah mungkin kepanasan atau gimana, jadi coklatnya agak melted dan jadi kayak gini nih guys. Meluber, aduh jatuh nih, agak meluber. Nah, biasanya bisa di tengah gitu, posisinya di tengah, cantik gitu guys. Nah, kayak gini, jadi ada kayak krim-krimnya di pinggir-pinggirnya, dan ini adalah coklatnya. Nah, seperti itu, dan rasanya enak banget. Nah, seperti itu guys untuk Kinder Joy kali ini. Mainannya ini dia, gemoy banget. Oke guys, sekian dulu ya review mama kali ini tentang unboxing Kinder Joy. Kita akan jumpa di edisi lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Kalau mau komen, langsung aja komen di bawah. Kalau mama bisa menjawab, mama akan menjawabnya. Tetapi mohon maaf apabila mama menjawabnya itu mungkin lama atau bagaimana gitu ya, karena ya berbagai kesibukan mama. Jadi mohon maaf apabila mama tidak bisa menjawab dengan cepat. Nah, seperti itu. Tetapi apabila mama bisa menjawab, mama akan usahakan untuk menjawabnya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa kepoin juga video-video mama yang lain. Ada juga review tentang botol mixue viral. Langsung aja kepoin guys. Oke guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.